Harga cabai di Pasar Gintung Bandar Lampung naik hingga 100% sejak sebulan terakhir. Iin, 55 tahun, salah satu penjual cabai di Pasar Gintung mengatakan, kenaikan harga cabai sudah mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Diungkapkannya, sempat terjadi penurunan harga, namun hanya sebentar. Saat ini harganya sudah tinggi. Untuk cabai setan harganya Rp90.000 per kilogram. Untuk cabai merah saat ini seharga Rp70.000 per kilogram. Kemarin enggak sih? Itu tuh cabai merah aja, Bu. Iya. Untuk cabai ini, kayak gini Rp90.000 ngeteng ya. Ini 90. Ngeteng. Iya. Harusan kan bisa 80. Nah, ngeteng itu kan resiko kita, Bu. Sudah berapa lama, Bu? Sebulan aja lah. Bulan ya. Nah, normalnya biasanya berapa kita? Sudah lama kan? Ya. Kemarin juga mahal juga. Mahal juga. Sempat turun, naik lagi. Cabai yang dijual di Pasar Gintung didapatkan dari Pulau Jawa. Yati pembeli mengungkapkan, harga kebutuhan sudah naik sejak 2 minggu ini, terlebih harga cabai. Dirinya terpaksa membeli dengan jumlah dikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang udah naik, 70, kemarin 75 ya. Sekarang? Sekarang sama? Sama. Udah berapa lama naik harga, Bu? Kurang tahu ya berapa lama ya. Biasanya? Udah sekitar 2 bulan. Naiknya harga cabai saat ini, diungkapkan Yati, sudah sangat memberatkan masyarakat. Sebab 1 bulan lalu untuk harga cabai merah dibanderol Rp30.000 per kilogram. Untuk saat ini, sudah Rp70.000 per kilogram. Ilham, Diskursus Network, melaporkan.